Assalamualaikum, selamat petang. So guys, hari ni saya ada beli sedikit jajan untuk Wave 125. So barang dah sampai, beli dekat Shopee masa 99 hari tu. Okay, so ada sikit lah part yang saya nak beli. Ada part yang dah wear and tear, so saya nak gantikan. So ini barang dia. So korang tengok eh, kita unboxing sama-sama. So ni barang dia. Dan dia kita unboxing eh barang ni. So ada dua barang. So ni barang yang pertama eh. Betul-betul unboxing ni, tak pernah buka lagi. So ni barang dia. So nampak tak barang apa ni? So ni bukan lemang. So ni adalah magnet full untuk exhaust. So apa exhaust dia? So guys, ini adalah exhaust. Okay, buka lah, buka. So macam saya cakap tadi, barang untuk Wave 125. So exhaust Wave 125 lah. Cuma ini adalah exhaust Siam ataupun exhaust belah daripada Siam. So sebabnya saya punya Wave exhaust dia, manifold dia, terutama manifold dia, dia dah berkarat sangat lah. Dah macam condition dia sangat teruk lah. So saya prefer untuk dapatkan satu exhaust yang baru lah untuk dia. Dan exhaust ni adalah exhaust belah daripada Siam. Okay, so memang saya tak beli sekali dengan dia punya ni. Okay, so dia ada didatangkan juga dengan color titanium lah apa. Yang body dia, body exhaust hitam dan chrome. Tapi yang ni saya ambil yang chrome. So yang special dia, dia ada silencer. Okay, so dia ada silencer. So bunyi dia macam mana? So nanti kita saksikan. So dia didatangkan dengan manifold 28mm. Okay guys, bunyi macam mana nanti kita akan tengok. Kita akan pasang. Dan exhaust ni dengan exhaust yang lama, exhaust tu saya dah pakai daripada sejak beli. So dia dah berkarat macam nak bocor pun ya. So kita akan gantikan dengan exhaust 28mm daripada Siam. So ini adalah exhaust belah dari Siam. Bunyi dia kita sama-sama dengar nanti. Okay guys, stay tune. So guys, nanti kita akan, dia tak perlu welding barang ni. So masukkan dalam ni. So dia ada clip ni, bracket ni. So kita just screwkan saja. Okay, so mudah, tak perlu welding. So boleh adjust. Okay, so harap dia suit lah sama untuk Wave 125. Okay.
selepas kita tanggalkan bracket ni, sudah buka dua nut ni, so tanggalkan bracket ni, lepas tu kita boleh buka skru yang belakang ni lah. Okay, so ada boleh nampak. Exhaust ni manifold dia kecil dan dia dah berkarat. Okay, so saya harap dia tak ada, saya tak pastilah ada gasket exhaust ataupun tidak. Okay, so ini sebab utama yang saya nak replace, sebab dia dah berkarat sangat. Okay, mungkin dalam ni lubang, kalau boleh tengok, mungkin dah tersumbat dengan arang. So kita akan gantikan dengan manifold ni. Okay, so memang kalau kita tengok exactly diameter dia memang lain lah. So harap boleh masuk dah. Okay, nampak macam boleh masuk. Cuma saya khuatir bocor lah. So harap dia tak bocor. So satu lagi skru side sana adalah skru yang ni. Okay, so yang ni nut, yang ni skru. Guys, we need a spacer. Sebab apa? Bracket ni dia nipis, bracket yang lama tu dia tebal. Okay, so we need spacer kat sini. Kena letak satu nut kat sini ataupun spacer kat sini. Okay, so saya cari spacer dulu. So guys, saya akan masukkan nut kat sini. So kita letak nut satu kat sini. So kalau tak cukup, tak cukup lah. So kalau tak cukup satu nut, kita akan pasang dua nut lah. Okay, so kita letak nut. Guys, nut guys, tak tahu ni nut berapa guys, 13 kot. Yeah guys, nut 13 guys. So ada guys, nak 13. Okay, so sebelah sana nak 12. So saya letak spacer juga. Nak 13.
Saya ikat nak 13. So kita lock dengan nut original dia. So kita guys pasang manifold. So guys, the part yang belakang ni pula. So guys, dengan ya clip eh. Okey, clip ni jangan lupa. So kita akan pasang exhaust ni. So guys, so later on kita akan buka dengan Allen key eh. Kita akan tengok silencer dia. So just now kita akan pasang dia dulu. Okey. Later on kita akan buka ni. So kita just leaving je. Just sleep in. So bracket yang original dekat sini, skru kita tak pasang. Okay, so kita akan pasang dekat belakang ni sahaja. Okay. So belakang dia kena tahan dengan nut 14 eh. Tahan dengan nut 14. Sorry, 12. Lalalah. Okay. So kita dah tighten. So lepas tu kita pasang bracket ni. Okay. Untuk tidak memastikan exhaust ni bocor, so kena pakai bracket. So bracket ni tighten saja. Low tak silap ni. Okay. So yang ni penting guys eh. Kena sampai ketat. So 10 kat belakang pun bergerak. Kena masuk. Okay guys, dia test dulu sesedap rasa. So kalau kita nampak kat sini eh, memang sedikit lagi boleh cecah dekat cover engine. So ni dah siap pasang guys eh. So kita dah siap pasang. So rupa dia lebih kurang macam ni lah. Dia agak terjongkit sikit eh. So ni cover ni nanti later on kita akan pasang. Saya tak pasti dia sama tak sama cover ni dengan yang original. Okay, so bracket ni memang tak pakai lagi. Okay guys, so sekarang kita akan cuba start. Tengok bocor ke tak bocor dan kita akan dengar bunyi dia. Dengar bunyi bocor. So guys, thank you for watching. Kita akan bersama.
datang. So guys, kita cuba buka cover yang lama ni dan pasang pada exhaust yang baru. So guys, kalau ini tak membantu, so kita kena guna impact eh. So impact dia punya ni lagi baik lah. Okay, so bila dah buka dia boleh bantu dengan screwdriver lah. Okay, so kita tak, so yang ni kita akan masuk dekat sini. Harap-harap sama lah lubang dia. Okay, macam sama. So kita boleh cuba. Guys, memang sama guys lubang dia. So ini memang exhaust width 125. So exactly manifold dia tadi pun saya dah fixkan. Saya tak, dia sebenarnya apa yang saya perhatikan, dia memang tak ada gasket exhaust. Cuma masuk dekat manifold tu, dekat intake manifold tu memang kena hati-hatilah. So dia akan kalau salah sikit dia takkan, dia akan bocor. Okay, so saya ketatkan guna impact eh. So harap boleh nampak eh. Saya ketatkan guna impact. Okay. So. Okay guys. So dah siap. Dah siap guys. So ini rupa dia. So memang macam standard. Cuma kita tak dapat nak apa ni. Dia tak ada bracket untuk kat tengah tu. So memang macam standard. So memang ini exhaust belah Thailand cutting standard ataupun exhaust belah exhaust standard lah dekat Thailand. Okay, so dah siap. So saya dah pasang bajak balik. So ini adalah rupa dia. So memang ini diameter dia 28. So memang cantik. So kita dengar lagi sekali finally bunyi dia. Okay guys, inilah bunyi dia. So guys, ni bunyi dia. So kalau kita tak rem memang bunyi dia standard guys. Lebih kurang standard. So bila kita rem bunyi dia macam ni. So padu tak padu kita kena try bawa lah. So baru tahu. So guys, so dah tak bocor lagi. So kita nak tahu bocor tak bocor, kita boleh tutup pakai kain dekat belakang ni dan kita boleh dengar bunyi dekat manifold ni. Kalau bocor memang akan dengar bunyi bocor. Macam ada bunyi menggelegak macam air sedikit. So guys, so settle install exhaust belah siam ni. So thank you for subscribe. Thank you kerana sudi menonton. So saya akan tukar disc brake depan untuk next project. So kalau tengok, saya punya disc brake dah bergigi-gigi. So tu pasal lah saya beli yang baru. Okay guys, so saya pun akan gantikan dengan brake brake pad yang baru dengan disc brake yang baru. So guys, itu saja. Thank you. Assalamualaikum. Tata.